Ya, alhamdulillah ya. Mungkin pertandingan kita tadi melawan Persebaya sangat sengit juga. Tetapi kita insya Allah bisa mengimbangi. Dan berkat instruksi pelatih semuanya, kita menjalani dengan lancar. Alhamdulillah kita mendapat poin walaupun bukan penuh. Yang penting, alhamdulillah kita dapat poin juga. Dan untuk kedepannya lebih baik lagi. Perasaan dia. Perasaannya gimana tadi gol pertama? Ya, perasaan saya alhamdulillah ya, gol pertama kali saya di Liga 1 dan mungkinnya saya lebih baik untuk kedepannya lagi.